Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Rodon Channel Yang mengungkap rahasia dan fakta di balik sejarah Dalam kesempatan kali ini Kita akan melanjutkan membahas kemajuan peradaban dan ilmu pengetahuan Daulah Umayyah Topik kali ini sangat menarik karena dengan materi ini kita bisa tahu bagaimana kemajuan peradaban dan ilmu pengetahuan yang dicapai di era Daulah Umayyah. Selain itu, pada lanjutan topik kali ini kita akan mengungkap banyak misteri termasuk rahasia di balik pesatnya perkembangan Islam hingga wilayah Andalusia Spanyol pun berhasil ditaklukkan. Dan mengapa Khalifah Umar bin Abdul Aziz melakukan gerakan kodifikasi hadis? Apa memang hadis-hadis Nabi terancam hilang? Dan mengapa ada hadis sohe dan doif? Dan bagaimana bisa ilmu-ilmu umum seperti kimia dan kedokteran serta filsafat muncul berkembang di dunia Islam? Ingin tahu? Insya Allah semua akan kita bahas di sini. Yuk kita membahasnya. Daulah Umayyah merupakan dinasti pertama Islam berpusat di Damaskus, Syria, dipimpin 14 khalifah sejak tahun 661 Masehi hingga 750 Masehi. Dalam perjalanannya, daulah ini mencatat secara besar dalam peradaban Islam. Prestasi daulah ini bukan hanya dari luasnya daerah taklukan, tetapi juga kemajuan peradaban dan ilmu pengetahuan yang dibangun. Kemajuan ilmu pengetahuan yang dibangun di era ini bisa dikatakan merupakan fondasi dasar bagi kemajuan peradaban Islam yang nanti mencapai puncak kejayaannya di era Daulah selanjutnya, yakni Daulah Abbasiyah, sebagai masa The Golden Age of Islam. Kemajuan peradaban dan ilmu pengetahuan Daulah ini sendiri telah terlihat sejak khalifah pertama Muawiyah bin Abu Sufyan. Berbagai kebijakan yang diambil semasa pemerintahan Daulah Umayyah sedikit banyak berdampak pada kemajuan berbagai bidang sehingga Muawiyah dan keturunannya tidak saja dikenal sebagai pahlawan dalam ekspansi besar-besaran dunia Islam tetapi juga dikenal sebagai pembaharu baik dalam bidang politik, ekonomi, kemasyarakatan dan ilmu pengetahuan. Sesuai catatan sejarah, kemajuan peradaban Daulah Umayyah terjadi mulai pemerintahan khalifah pertama Muawiyah bin Abu Sufyan hingga khalifah ke-10 Hisam bin Abdul Malik. Namun puncak kejayaan daulah ini terlihat sekali terjadi pada masa khalifah ke-6 Al-Walid bin Abdul Malik hingga khalifah ke-8 Umar bin Abdul Aziz. Di era al-Walid itulah wilayah Andalusia, Spanyol, berhasil ditaklukkan, dan di era Umar bin Abdul Aziz berhasil dilakukan kodifikasi hadis. Kemajuan-kemajuan tersebut meliputi berbagai bidang, yakni mulai dari bidang ilmu pengetahuan. Di bidang ilmu pengetahuan, semakin terlihat perkembangannya setelah bangsa-bangsa Persia, Syria, hingga Yunani masuk Islam terjadi akulturasi budaya dan perkawinan silang di antara mereka. Ditambah adanya gerakan penterjemahan membuat perkembangan ilmu pengetahuan semakin pesat. Gerakan penterjemahan buku-buku daerah taklukan seperti Yunani ke dalam bahasa Arab yang digalakkan di era itu membuat dua aspek ilmu pengetahuan berkembang pesat, yakni ilmu pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan umum. Kedua disiplin ilmu itu semakin berkembang setelah Daulah ini berhasil menguasai Afrika Utara, Semenanjung Arabia, Andalusia, hingga daerah Rusia dan kepulauan yang terdapat di Laut Tengah, Siprus, Rhodes dan sebagian Sisilia. Gerakan penterjemahan sangat mendukung perkembangan berbagai disiplin ilmu termasuk ilmu kedokteran dan Khalid bin Yazid bin Muawiyah merupakan orang pertama yang menerjemahkan buku-buku tentang astronomi, kedokteran, dan kimia. Bahkan untuk menterjemah buku-buku tersebut, Yazid sampai harus mendatangkan seorang pendeta Romawi di Mesir, Marianis, karena buku-buku daerah taklukan menggunakan bahasa Suryani. Bidang lain yang juga berkembang adalah bidang pendidikan. Menariknya, hampir semua disiplin ilmu berkembang pesat di era daulah ini. Di antaranya adalah ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran semakin berkembang setelah ada kebijakan dari Khalifah ke-6 Al-Walid bin Abdul Malik mendirikan rumah sakit di setiap kota. Sejumlah ahli kedokteran pun bermunculan seperti Abu Al-Qasim Al-Zahrawi. Beliau dikenal sebagai il-ahli bedah perintis ilmu penyakit telinga dan pelopor ilmu penyakit kulit. Karya terkenalnya berjudul At-Ta'rif Liman Azaja Al-Ta'lif. Pada abad ke-12, buku tersebut diterjemahkan oleh Gerard of Cremona, seorang pendeta Italia yang belajar di dunia Islam. Gerard lalu mencetak ulang buku tersebut di Jenewa. Buku itu kemudian menjadi rujukan di universitas-universitas terkemuka Eropa. Di dunia barat, Abu Al-Qasim dikenal sebagai Abul Qasis dan itu menjadi bukti ilmu kedokteran yang berkembang di Eropa ternyata berasal dari umat Islam. Ini menjadi fakta tak terbantahkan. Jadi umat Islam bukanlah umat lemah. Kita sebagai generasi muslim harus bangga dan harus bangkit mengejar ketertinggalan kita selama ini. Bukan hanya ilmu kedokteran, disiplin ilmu kimia juga berkembang pesat. Ahli kimia terkenal pada masa ini juga Abu Al-Qasim Abbas Ibnu Famas. Beliau mengembangkan ilmu kimia murni dan kimia terapan yang menjadi dasar bagi ilmu farmasi yang erat kaitannya dengan ilmu kedokteran. Disiplin ilmu lain yang juga berkembang pesat pada masa ini adalah ilmu sejarah. Salah satu tokoh terkenal dalam bidang sejarah antara lain Abu Bakar bin Umar atau lebih dikenal dengan nama Ibnu Kitia. Beliau punya karya berjudul Tarikh Iftitah Al-Andalus. Ahli sejarah lainnya adalah Abu Marwan Abdul Malik bin Habib dengan karyanya yang terkenal berjudul At-Tarikh. Disiplin ilmu lain yang juga ikut berkembang pesat adalah bahasa dan sastra. Ahli bahasa terkenal masa ini antara lain Imam Shibawahi. Beliau merupakan tokoh yang dipercaya khalifah kelima Daulah Umayyah, Abdul Malik bin Marwan. Di dalam mendukung gerakan Arabisasi, sebuah gerakan menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi Daulah Umayyah. Maka dibutuhkan suatu panduan kebahasaan yang dapat dipergunakan semua kalangan masyarakat di wilayah kekuasaan Daulah Umayyah mulai wilayah Arab sendiri hingga wilayah Afrika. Imam Sibawai lalu mengarang sebuah buku berisi pokok-pokok kaidah bahasa Arab yang berjudul Alkitab. Sastrawan muslim lain yang muncul di masa ini antara lain Qais bin Mulawah yang menyusun buku terkenal berjudul Laila Majnun. Ada juga sastran Nukman bin Basir Al-Ansori dan beberapa sastran Muslim lainnya. Disiplin ilmu lain yang juga berkembang pesat adalah ilmu-ilmu nakli atau ilmu-ilmu agama, meliputi ilmu kiroat, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, dan ilmu Nahwu Dalam ilmu kiroat pada masa itu berkembang tujuh bacaan Al-Quran atau terkenal dengan istilah Qira'ah Sab'ah yang kemudian ditetapkan menjadi dasar bacaan yaitu cara bacaan yang dinisbatkan kepada cara membaca dari tujuh ahli Qira'at ah. Ketujuh imam yang dijadikan rujukan tersebut adalah Imam Nafi' dari Madinah Nama lengkap beliau adalah Nafi' bin Abdurrahman Kedua, Imam Ibnu Kathir dari Mekah Nama lengkap beliau adalah Abu Muhammad Abdullah ibnu Kafir, seorang tabiin yang pernah hidup bersama sahabat Abdullah ibnu Zubair, Abu Ayyub al Ansori dan Anas ibnu Malik. Ketiga Imam ibnu Amir al Damaski dari Damaskus. Nama lengkapnya adalah Abdullah al Yasibin, seorang tabiin dan hakim di Damaskus. Belajar kira'ah dari Al-Mughira Al bin Abi Syihab Al-Mahzumi dari Utsman bin Affan. Keempat, Imam Ibnu Amr dari Basra. Nama lengkapnya adalah Abu Amr Zaban Ibnu Al A'la, seorang guru besar pada rawi. Dan ketiga imam lainnya adalah dari Kufah. Mereka adalah Imam Asim Al-Kufi. Nama lengkapnya Asim Ibnu Abi Al-Nujud, seorang tabi'in. Lalu Imam Hamzah Al-Kufi, nama lengkapnya Hamzah ibnu Habib Ibn... Yang terakhir adalah Imam Al-Qisai, nama lengkapnya Ali ibnu Hamzah atau Abu Hasan, Imam Nahwu golongan Kufah. Bacaan mereka dipilih karena bacaan mereka tergolong mutawatir sesuai dengan tulisan dalam mushaf dan kaidah bahasa Arab serta diriwayatkan dengan sanad sahih. Di samping itu mereka adalah imam-imam kiroat yang dikenal soleh dan terpercaya atau fiqal. Bukan hanya ilmu kiroat, ilmu hadis juga berkembang pesat di era ini. Pengembangan ilmu hadis sebenarnya sudah mulai dirintis pada masa khalifah kelima Abdul Malik bin Marwan. Para tabi'in saat itu sudah mulai menulis hadis dalam gerakan rikhla ilmiah atau pengembaraan ilmiah yang dilakukan muhadisin dari kota ke kota untuk mendapatkan suatu hadis dari sahabat yang masih hidup dan tersebar di berbagai kota. Pada masa khalifah ke-8 Umar bin Abdul Aziz dilakukan gerakan kodifikasi hadis atau pengumpulan hadis-hadis Nabi. Ini karena banyak sahabat dan tabiin penghafal hadis meninggal dunia sehingga keberadaan hadis-hadis terancam hilang bersamaan wafatnya mereka. Gerakan ini tentu tidak mudah karena dilakukan pada tahun 100 Hijriah atau 100 tahun setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Bisa dibayangkan betapa beratnya upaya Umar bin Abdul Aziz menyelamatkan hadis-hadis Nabi yang tersebar di banyak tempat tersebut. Karena itu Umar bin Abdul Aziz memerintahkan para gubernur bergerak cepat. Gubernur yang diperintah pertama kali adalah Gubernur Madinah Abu Bakar ibnu Muhammad ibnu Amr. Karena kebetulan di Madinah masih hidup dua tokoh hebat penghafal hadis, yakni Amroh binti Abdurrahman ibnu Saad ibnu Zurarah ibnu Ades, penghafal wanita terkenal, ahli fikih, murid Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah SAW. Alaihi Wasallam. Kedua adalah Al-Qasim ibnu Muhammad ibnu Abi Bakar as -Siddiq seorang pemuka tabi'in dan seorang fuqa tujuh Madinah. Dari mereka itulah hadis-hadis Nabi dikumpulkan. Untuk proses kodifikasinya, Khalifah memerintahkan Imam Muhammad ibnu Muslim ibnu Syihab az zuhri menulis dan membukukan seluruh hadis di Madinah, sehingga ibnu Syihab tercatat sebagai seorang penulis pertama hadis-hadis Nabi. Kegiatan ibnu Syihab az zuhri ini kemudian diikuti ahli-ahli hadis lain di sejumlah tempat untuk mengumpulkan hadis-hadis nabi yang tercecer di kota Mekah misalnya tercatat dalam sejarah muncul pengumpul pertama hadis Ibnu Jurej begitu juga di kota-kota lain Madinah Basrah dan sampai kemudian Mesir Gerakan kodifikasi hadis itu akhirnya berhasil menyelamatkan hadis-hadis Nabi yang terancam hilang. Sejumlah kitab hadis berhasil disusun, meski isinya masih bercampur antara hadis dan kaul atau kata-kata sahabat dan tabi'in. Di antara kitab hadis terkenal di era itu adalah al muwatta yang disusun imam besar yang kini dikenal sebagai Imam Malik atau Madhab Maliki. Dan Alhamdulillah, sejumlah kitab hadis itu semakin disempurnakan di era selanjutnya, yakni era Daulah Abbasiyah, bahkan sudah bisa dipisahkan antara hadis dan kaul atau kata-kata sahabat dan tabi'in. Termasuk juga bisa dipilah antara hadis sohi dan do'if hingga lahir kitab-kitab hadis terkenal seperti Bukhari dan Muslim. Pada akhir periode Daulah Umayyah, sosok Imam Malik yang tinggal di Madinah menjadi rujukan sebagai seorang imam besar. Selain Imam Malik, tokoh imam madhab lainnya yang juga muncul dan menjadi rujukan kaum muslimin di era ini adalah Imam Abu Hanifah di Kufa. Sementara dua imam madhab lainnya, Imam Syafi'i dan Imam Hambali baru muncul pada masa pemerintahan Daulah Abbasiyah. Bukan hanya ilmu hadis, ilmu tafsir juga berkembang pesat di era ini. Ilmu tafsir ini sebenarnya juga sudah dimulai semenjak Rasulullah SAW wafat. Para sahabat seperti Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab mulai menafsirkan ayat-ayat Al-Quran bersandar dari Rasulullah SAW Alaihi Wasallam lewat pendengaran mereka ketika Sayyidina Muhammad SAW Alaihi Wasallam masih hidup. Mereka dianggap sebagai pendiri madhab tafsir dalam Islam. Pada masa itu lahir beberapa madrasah yang mengajarkan untuk kajian ilmu tafsir, diantaranya adalah Madrasah Mekah atau Madrasah Ibnu Abbas yang melahirkan musafir terkenal, seperti Mujahid bin Jubair, Said bin Jubair, Ikrimah Maula Ibnu Abbas, Taus Al-Yamani, dan atau bin abi Robah. Kemudian, juga ada Madrasah Madinah atau Madrasah Ubay bin Ka'ab yang menghasilkan pakar tafsir seperti Zaid bin Aslam. Abul Alia dan Muhammad bin Kaab al Korodi. Juga ada Madrasah Irak atau Madrasah Ibnu Mas'ud di antara murid-murid terkenalnya adalah al qamah bin Qais, Hasan Al-Basri, dan Qatada bin Di'ama As-Sud. Disiplin ilmu lain yang juga berkembang adalah ilmu Nahu ahli ilmu nahwu dan merupakan penyusun buku ilmu nahwu pertama adalah Abu Aswad Ad-Dawli. Beliau belajar kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib sehingga beberapa ahli sejarah mengatakan bahwa bapak ilmu nahwu adalah Ali bin Abi Thalib. Bidang lain yang juga ikut berkembang pesat di era ini adalah bidang ekonomi dan administrasi pemerintahan. Hal ini sebagai dampak dari meluasnya wilayah taklukan, eksploitasi, potensi ekonomi, dan sumber daya alam pun ikut dilakukan. Keadaan itu berimbas pada semua biaya operasional di setiap provinsi, dipenuhi dari pemasukan lokal, seperti untuk urusan administrasi lokal, belanja tahunan negara, gaji pasukan, dan berbagai bentuk layanan masyarakat. Untuk menunjang perkembangan bidang ini. Daulah ini, sejak khalifah pertama Muawiyah bin Abu Sofyan, sudah membentuk sejumlah lembaga atau organisasi ketatanegaraan meliputi an siyasi, yaitu organisasi politik. Pembentukan organisasi politik inilah yang akhirnya membuat kekhalifahan berubah dari sistem surah menjadi sistem monarki atau kerajaan, meniru sistem kerajaan Persia dan Romawi. Sehingga khalifahnya tidak lagi dipilih melalui proses pemilihan, sebagaimana dilakukan pada masa Fulafor Rosidin tetapi berdasar keturunan. Maka, setelah Muawiyah selesai memimpin, jabatan khalifah diduduki putranya, Yazid bin Muawiyah, hingga menimbulkan protes keras di kalangan umat Islam yang berujung perang berdarah, sebagaimana dibahas di video sebelumnya. Untuk memperkuat keberadaan organisasi politik ini dibentuk sejumlah lembaga pendukung lainnya seperti Al-Kitabah atau Sekretaris Negara terdiri dari Kitabul Rusail, Kitabul Haraj, Kitabul Jundi, Kitabus Sukh, Kitabus Surta, dan Al-Hijabah atau Pengawal Khalifah. Pembentukan lembaga pengawal khalifah ini dilakukan karena belajar dari pengalaman sebelumnya, di mana khalifah Khulafur Rosidin mulai Umar bin Khattab, Utsman bin Affan hingga Ali bin Abi Thalib terbunuh karena tidak ada pengawalan ketat. Lembaga yang dibentuk lainnya adalah An-Nidhamul Idari. Organisasi tata usaha negara terdiri dari Ad-Dawawin, yaitu kantor pusat bertugas mengurus tata usaha negara Terdiri dari Diwanul Kharaj, Diwanul Rosail, Diwanul Mustagliat Al-Mutanawiyah, dan Diwanul KTB Juga an Mal, Organisasi Keuangan an Harbi, Organisasi Pertahanan Dan An-Nidamul Qadai, Organisasi Kehakiman Lepas dari apapun kekurangannya Daulah Umayyah terbukti menunjukkan kemajuan, apalagi perluasan wilayah yang meluas sehingga berdampak pada pembangunan pada bidang pembangunan kota. Di antara kota yang dibangun di masa ini adalah kota Damaskus. Kota ini berkembang pesat dan menjadi pusat peradaban sebagai ibu kota Daulah Umayyah. Pada masa itu, Damaskus menjadi kota paling besar dan paling megah di wilayah pemerintahan Islam. Kota Damaskus memiliki delapan pintu gerbang dilengkapi menara tinggi, sehingga jika akan mengunjunginya, menara-menara itu sudah terlihat dari kejauhan. Pada masa Khalifah ke-6 Al-Walid bin Abdul Malik, kota Damaskus dipercantik lagi dengan berbagai fasilitas umum, sehingga menjadi buah bibir pada masa itu dan menjadi kota terindah di dunia. Selain Damaskus, kota lain yang juga berkembang pesat dan menjadi pusat peradaban adalah kota Kairawan. Kota Kairawan dibangun Gubernur Afrika Utara, Uqba bin Nafi al-Fihri, yang diangkat Muawiyah bin Abu Sofyan. Uqba membangun Kairawan sebagai benteng perlindungan bagi tentara kaum muslimin dan harta kekayaannya dari serangan musuh. Pairawan yang letaknya jauh dari pantai menjadikan kaum muslimin merasa aman dari serangan tentara Romawi. Bidang lain yang juga berkembang pesat di era Daulah Umayyah adalah bidang arsitektur. Perkembangan bidang seni arsitektur juga ikut berkembang pesat di era ini. Salah satu kemajuan seni arsitektur yang dicapai adalah berdirinya Masjid Umayyah di Damaskus dan pembangunan Masjid Kuba Emas As-Sahro di Komplek Baitul Maktis atau yang lebih dikenal dengan sebutan Dome of the Rock, Kuba Batu didirikan di era Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Di samping itu, beberapa peninggalan seni arsitektur menunjukkan ketinggian peradaban di masa itu. Misalnya, Masjid Agung di Kufa, Masjid Batu Karang, Istana Al Zaferia di Saragosa dan lain-lain. Selain itu, kemajuan di era Daulah Umayyah juga terlihat di sektor lain. Bahkan di era Khalifah kelima Abdul Malik bin Marwan telah berdiri pabrik pencetak mata uang, dinar, dirham dan fals. Ini menjadi prestasi tersendiri karena ini merupakan mata uang pertama yang dicetak umat Islam sehingga umat Islam tidak lagi menggunakan mata uang dinar dan dirham produk Romawi dan Persia, tapi sayang, sepeninggal Khalifah Umar bin Abdul Aziz, tampuk kepemimpinan dilanjutkan. Yazid bin Abdul Malik, sejak itu, masyarakat yang sebelumnya hidup tentram dan damai berubah menjadi kacau. Masyarakat menyatakan konfrontasi atau perlawanan pada pemerintahan Yazid bin Abdul Malik. Yang cenderung hidup dalam kemewahan dan kurang memperhatikan kepentingan rakyat, kekacauan ini terus berlanjut hingga khalifah terakhir Marwan bin Muhammad terbunuh di Mesir, dan itu sekaligus mengakhiri Daulah Umayyah dan digantikan dengan Daulah Selanjutnya, Daulah Abasyah. Sesuai referensi, ada beberapa faktor yang mengantarkan Daulah Umayyah pada kehancuran, antara lain: ketidakpuasan pemeluk Islam non-Arab atau sering disebut dengan kelompok mawali. Kaum mawali pada masa daulah Umayyah merasa dimarjinalkan atau dipinggirkan, tidak dapat hak sama dalam hal tunjangan dan beberapa hak lain, termasuk jabatan penting pemerintahan daulah Umayyah. Faktor lain adalah karena Daulah Umayyah selama ini lebih mengutamakan keturunan Arab Mengangkat keturunan orang-orang Arab sebagai pemimpin di seluruh wilayah taklukan dan ini tentu menimbulkan kecemburuan bagi kelompok Islam non Arab atau Mawali. Sementara di kelompok Arab sendiri terjadi perpecahan antara kelompok Arab Mudaria atau Arab Utara dari suku Qais dengan Arab Himyaria atau Arab Selatan dari suku Kalb. Suku Arab Mudarya lebih banyak tinggal di daerah Taif dan Irak, sementara suku Arab Khimyaria merupakan suku yang awalnya tinggal di Yaman, namun berpindah ke daerah Damaskus, Syria. Sikap Daulah Umayyah yang cenderung membela salah satu pihak membuat kelompok Arab yang tidak dibela melakukan perlawanan. Selain itu, sistem pemilihan khalifah melalui garis keturunan atau sistem monarki merupakan sesuatu yang baru bagi bangsa Arab. Sistem ini pada praktiknya sering menyebabkan terjadinya persaingan yang tidak sehat untuk berebut kekuasaan di kalangan keluarga dan terkadang tidak melalui pertimbangan matang. Juga ditambah faktor adanya pemberontakan kelompok syia dan Khawarij yang selama ini terus mengganggu pemerintahan ikut memperparah kehancuran Daulah Umayyah. Berbagai persoalan itu tentu menyuburkan gerakan Abbasiyah yang muncul, apalagi gerakan keturunan Bani Hasim ini menggunakan slogan Ahlul Bait, keluarga Rasulullah SAW. Tentu ini menjadi daya tarik tersendiri dan menjadi harapan baru di tengah kekecewaan terhadap Daulah Umayyah. Maka tak heran bila kelompok-kelompok yang kecewa itu, mulai kelompok Mawali, Sia hingga Khawarij, memilih bergabung dengan gerakan Abbasiyah menghancurkan Daulah Umayyah. Daulah Umayyah akhirnya runtuh di bawah Khalifah ke-14 Marwan bin Muhammad setelah kalah dalam perang Al-Zab yang merupakan puncak peperangan antara kekuatan Umayyah dan Abbasiyah. Bagaimana kisah selanjutnya bisa diikuti di video berikutnya. Demikian kisahnya, semoga ilmu ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.